Baru dapat orderan lagi. Ini dapat koret. Remedy. Oh ya. Oke. Okay. Antarnya dekat sih ke HR Muhammad. Sini? Iya, makasih. Sudah diantar, ketemu di orderan berikutnya. Terus udah nyampe sini baru orderannya masuk. Yes. Kacau. Oh, macetnya di situ. Kita lewat jalan tikus. Ditutup gak ya? Ditutup gak ya? Ditutup gak ya? Ya, nggak ditutup. Ditutup ya, putar balik. Celeng ah. Si Freddy. Freddy ya tau nang kene. Oh, kerja nang kene. Kerja nang kene. Aku ngemelo wong Braha. Nyopir ta? Nyatam. Nyopir. Soalnya kan terakhir nang ngene to, ngarep iku. Ayo sih ya. Ketemu teman-teman lama. Lah, geser. Geser jalur. Geser jalur. Cepet kak kon. Nah iya. Gitu, kalau memaksakan kehendak, gak muat dimuat-muatin.
sebenarnya deket situ, tapi ya harus puter. Dulu sempat 2 tahunan di sini, ya sekitar 2 tahunan, makanya agak hafal. Ternyata tadi salah tempat tadi. Anjay. Ternyata di sebelahnya, bukan yang di sana. Antarnya dekat ke dan istana. Oh. Disapa GoFood lagi. Untung bayarnya dia pakai GoPay. Jadi cuma lewat doang. Masuk, keluar. Uangnya lewat doang. Itu tadi Gudeg Bu Hani kalau nggak salah, digodain terus sama penjaganya, lupa tadi nggak nanya namanya. Bukan digodain, dibecandain. Iya, sama-sama. Dan sudah diantar. Ini ada gosenan, tapi kemargumul yo, malah tambah kesana. Saya pengennya nyari yang arah sebaliknya, ke arah Juanda. Saya cancel aja dah. Ngambil barang pesanan ke Juanda. Oke. Mau ketemu nanti lagi. Cus. Ngebles. Ini saya mau ke Sidoarjo. Dan pas ngeblast juga, jadi orderannya tak pilih-pilih. Wis performa hancur, gak masalah. Cari yang searah. Ini saya dapat arah ke Mbungurasih. Aduh, depan ini rek.
Ada apa ini? Oh, jalannya ditutup. Ada apa? Pasar malam kah? Ya, pasar malam pasti. Nomornya sudah sesuai. Kita jemput orangnya. Tadi masnya saya telepon, dia maunya dua driver, dan teman-teman di warkop tadi di base camp itu lagi ada orderan semua, jadi nggak bisa mintain tolong ke temen, maksudnya offline-an gitu loh. Karena ngeblast pasti susah cari driver. Nah, orderannya pasti muter-muter. 39. Oh, ini 38. Masnya? Si Jito. Gak sih udah mulai. Terus iki sapa sing mulai? Oke. Lapo gak sih udah mulai? Jangkepne arepe riayan ta? Kon agen isi. Oke, sambung lagi nanti. Santai, santai ae, ae. Iso, sampean metu teko aplikasine. Nah, iki sampean metu. Di, sampean gojek. Nah, iki lek sampean delok orderanku ning kene. Lah, sampean lek pesen maneh. Lah, pitik iki maneh. Engko dhek tumpuk maneh, tumpuk maneh, tumpuk maneh ngono. Upamane mesene koncone 10 ngono pesene langsung arah nanti, arah nanti. Ngapunten siam napa? Bapak siam. Napa? Bapak siam. Puasa. Mboten, mboten. Mboten. Monggo, men. Kene, deleng arep. Pun. Kedap. Saya ada jagange, Mas. Nah. Pun. Niku nih sampun lah. Nih. Radiwu. Monggo. Pulang kampung, Mas. Pulang kampung. Pulang kampung. Arep mulai nanti. Apa nih? Arep mulai nanti, nanti sendi. Ponorogo. Ponorogo. Iya. Wih, waduh. Lumayan. 6 jam? Iya, sama nih. Apa nih saya kirim lebih tol? Iya, yang cepat. Tapi embongnya mau macet iki Mas Surabaya. Akhir pekan soalnya. Akeh sing mulih.
golek nggon lungguh, Mas. Engko ngebise golek nggon lungguh? Iya ya, atas ning. Nang jero ae. Nggih. Milih, aduh. Saman jumuk, Mas, lek anu. Iya. Nggih. Aduh, mobilnya. Ayo, monggo. Ayo, maju, maju. Monggo, Pak. Wis nang suwe ana Surabaya ne. Suwe ya, ya. Aku nang Bratang emang tahun nang Bratang kok. Emang wis ngarep ngono kuwi ya, omah-omah ngono. Gak melok proyek kan gede? Ah, saya gede. Ya aku sisa ya. Kalau minggu, kalau dibayar, kalau gede. Wika, efek gede Wika ini, saya gede ya. Mandore sering mayu. Saya langsung sini di rumah. Ya lah, sing negeri-negeri yang BUMN ngono mbuh lah pokok mesti akeh masalah mesti. Ruwet sini mandur-mandur tak proyek sing oleh anu ya apa sing oleh apa lek bahasan borongane ya iya borongane ora rugi tinggal mayu anak buah lah saman sitok ge nyamil-nyamil nang jero eh sitok dang delapan ono kok Amit punya ya ge sami-sami monggo. Sudah diantar dan aduh. Kita lanjut ke Sidoarjo. Ada perlu sana. Sudah ada yang nungguin.